Ternyata Maya Estianti dan Mulan Jameela kini memiliki hubungan yang sudah menghangat satu sama lain. Maya Estianti dikenal tak pernah baik dengan hubungan bersama Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Seiring waktu, istri Irwan Musri memilih untuk memaafkan. Dan pada akhirnya Maya Estianti dan Mulan Jameela kini menjalin hubungan yang semakin baik. Sudah bertahun-tahun permasalahan terjadi, Maya Estianti pun mulai luluh dan memaafkan. Tentu hal ini juga berkat peran dari Irwan Musri. Suami Maya Estianti itu pernah menyampaikan kepada Maya agar hubungan baik saja dengan keluarga mantan suami. Meskipun di awal pernikahan, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani disebut sebagai pasangan suami istri yang menyakiti Maya. Memang, bertahun-tahun Maya Estianti betah sendiri hingga akhirnya ia mengumumkan pernikahan dengan Irwan Musri. Baru-baru ini Maya Estianti terlihat bersama dengan Mulan Jameela dalam sebuah video saat momen berlebaran, dan Mulan Jameela diisukan menjenguk istri Irwan Musri tersebut. Mulan Jameela dikabarkan menjenguk Maya Estianti saat terbaring sakit beberapa waktu lalu. Tak mengherankan jika pertemuan Maya dan Mulan tersebut seketika menarik perhatian. Silaturahmi antara Maya dan Mulan tersebut sampai membuat Al Ghazali tersentuh sekaligus terharu. Diakui kekasih Alessia Daguis ini jika dirinya sempat terkejut karena ternyata Mulan sempat menjenguk Maya. Hal ini membuat Al Ghazali memiliki harapan untuk keduanya. Ia berharap Maya dan Mulan bisa bersikap dewasa demi anak-anak. Al Ghazali mengaku bahagia bisa melihat pertemuan mereka. Ia akan tambah sangat bahagia kelak semuanya berkumpul. Potret pertemuan Maya dan Mulan juga telah beredar luas di media sosial. Foto tersebut sampai sudah masuk ke berbagai akun gosip di Instagram. Lewat foto terlihat Maya Estianti dan Irwan Musri mengenakan pakaian hitam, sementara Ahmad Dhani juga memakai kaos hitam, sedangkan Mulan berhijab merah. Irwan Musri dan Ahmad Dhani yang ada di posisi tengah nampak berdekatan, sedangkan Maya dan Mulan duduk di samping pasangan masing-masing. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Mulan dan Ahmad Dhani sengaja menjenguk Maya Estianti yang kala itu bersama dengan Irwan Musri. Tentu saja, momen ini menjadi peristiwa yang sangat tidak pernah disangka-sangka. Dilansir dari tribunjatim.com. Termasuk bagi para fans keduanya yang menunggu-nunggu hubungan di antara mereka yang mencair. Dalam video yang tersebar, terlihat jelas Irwan Musri tampak menjadi saksi hubungan keduanya yang kini sudah semakin mencair interaksinya. Kehadiran sosok Irwan Musri di kehidupan Maya Estianti memang menjadi sangat positif terhadap sang musisi. Ibu tiga orang anak itu bahkan kini sudah semakin baik hubungannya dengan mantan suami. Padahal sebelumnya Maya Estianti seolah tak mau mengenal lagi yang namanya Ahmad Dhani. Ternyata Maya Estianti bercerita sang suami merupakan sosok yang begitu baik dan menginginkan hubungan agar antara kedua keluarga berakhir baik-baik saja. Sehingga bila ada hal lain yang mendesak, Ahmad Dhani kesulitan menghubungi mantan istri. Disinilah Irwan Musri turun tangan jadi penengah antara Maya dan Ahmad Dhani. Tak disangka Maya Estianti, Irwan Musri justru begitu akrab dengan Ahmad Dhani. Bahkan Maya Estianti sampai sebut Irwan Musri adalah juru bicara antara dirinya dan Ahmad Dhani. Maya Estianti pun menceritakan dirinya kerap mendapatkan nasihat dari Irwan Musri tentang masa lalunya. Kini ia mengakui dirinya banyak berubah hingga bisa memaafkan masa lalu. Ternyata itu semua karena Irwan Musri. Pengusaha sukses itu sering mewanti-wanti agar Maya Estianti tidak membawa sikapnya di masa lalu kehidupan rumah tangganya yang sekarang. Menyaksikan istrinya yang tampaknya masih terbayang-bayang konflik masa lalu, Irwan Musri mengungkapkan satu janji bahwa dia tidak akan bersikap menyakiti hati seperti yang terjadi di rumah tangga Maya Estianti. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.